Yo guys, kalian lagi kesusahan atau bingung buat nyari VPS virtual private server untuk kebutuhan Grotopia private server atau untuk hosting website atau untuk ngecoding atau untuk lain-lainnya? Sepertinya gue tahu kunci permasalahan dari kalian cuy. Kalian bisa beli VPS virtual private server ke Alvian Rail Shop. Jadi Alvian Rail Shop ini dia menjual VPS virtual private server tentu saja dengan harga murah, kualitas bagus dan tentu saja terpercaya cuy. Tunggu apa lagi? Bagi kalian ingin beli VPS virtual private server, kalian bisa langsung aja nih ya. Kalian kontak aja atau DM ke Discord servernya Alvian Rail Shop cuy. Link Discordnya Alvian Rail Shop ada di deskripsi dan ada di kolom komentar video ini. Ingat, jangan lupa red 5-nya cuy dan testinya udah banyak tentu saja. Tunggu apa lagi? Beli VPS murah berkualitas tinggi dan bagus terpercaya hanya di Alvian Rail Shop. Linknya ada di deskripsi dan ada di kolom komentar video ini. Anjas. Lanjut ke videonya. Hey what's up guys, welcome back with me TeterCT. So di video kali ini gue akan mereview Grotopia private server terupdate lagi dan terbaru lagi 2021 sampai 2022 ya cuy. Dan tentu saja hanya di YouTube channel TeterCT yang melakukan detail review dari Grotopia private server. Tapi sebelumnya gue minta maaf banget nih ya, karena gue beberapa minggu ini agak telat upload dikarenakan ya ada masalah dari beberapa Grotopia private server yang pengen gue review. Jadi gue skip dulu beberapa Grotopia private server yang pengen gue review. Kan ada antriannya tuh, gue skip beberapa antriannya ke server yang bisa dulu cuy, oke? Jadi nama Grotopia private server ini adalah Beef private server cuy. Sebelumnya itu pernah gue review ya Beef private server, dan ini Grotopia private server paling mantep banget dah, habis emang ya. Udah fiturnya banyak, jarang down, tambah lagi jarang ganti host cuy. Tapi buat jaga-jaga ini ya, kalian silakan aja masuk ke grupnya aja, grup dari komunitas Grotopia private server Beeftopia atau Beef private server ya. Link grupnya ada di kolom komentar yang gue pin paling atas, kalian cek aja ya, oke? Tapi sebelum itu, bagi kalian ingin tahu bagaimana cara masuk ke Grotopia private server di Windows, kayak di komputer atau laptop, ataupun di Android kayak di handphone atau smartphone, kalian bisa cek aja video gua. Linknya ada di deskripsi video ini dan ada di kolom komentar yang gua pin paling atas, oke? Tutorial lengkap cara masuk ke Grotopia private server di Windows, kayak di komputer atau laptop, ataupun di Android kayak di handphone atau smartphone, oke? Itu video kalian cek aja, kalian tonton yang benar, ya pokoknya kalian simak lah, biar kalian bisa masuk ke Grotopia private servernya cuy, oke? Mantap. Jadi di sini gue akan memberitahu dulu bagaimana cara bikin akun di Grotopia private server Beef private server cuy. Yang pertama, AFGrow ID jangan kalian centang, oke? Dan kalian pencet connect. Dan tentu saja ini memakai atau menggunakan aplikasi Grotopia yang baru ya, dari Play Store lah downloadnya aplikasinya. Nah, pas kalian login kayak gini ya, kalian bakal disuruh bikin akun. Ini kalian isi Grow ID, kalian isi bebas lah, terserah kalian. Dan passwordnya juga terserah kalian, bebas. Oke? Kalau kalian pengen pakai akun ini silakan aja ya. Oh ya, kan gue sebelumnya pernah bikin ya di sini. Jadi gue tambahin aja satu lah. Satu. Dan verify password ini. Verify password ini samain kayak passwordnya yang kalian isi tadi ya cuy. Oke. Dan email. Email gue saranin pakai email tumbal atau email kedua yang kosongan atau email ngasal juga nggak apa-apa sih ya. Tapi karena ini cuman video tutorial, jadi gue pakai email ngasal aja. Tapi akhirannya kalian tambahin @gmail.com. Oke. Dan jika semuanya sudah diisi dengan benar, kalian pencet yang ada di atas nih ya, bacaan create, oke? Okay.
udah ada yang make ya guys. Wah, sayang sekali ya. Oke, kita coba nama yang lain, misalnya Deters Ganteng. Siap. Jangan, gak muat cuy. Deters Boy. Oke. nasa@gmail.com dan create. Sip. Kalau di atasnya ini ada bacaan, aduh. Kalau di atasnya ini ada bacaan, registered akun successfully, please relog. Tandanya akun kalian telah berhasil dibuat. Jadi kalian langsung pencet aja cancel. Dan kalian otomatis bakalan pakai akun yang tadi barusan kalian bikin cuy. Kalian langsung pencet connect aja setelah kalian kecentang yang I have bro ID tadi ya. Di sini kalian bakalan login ya. Kalian tunggu aja. Nah, baru bisa tuh. Bentar. Tadi ada apa cuy? Semacam kayak dapetin hadiah gitu ya. Nah, ini. Kalau newbie otomatis akan mendapatkan Reef Wings. Wow, kalian claim aja. Oh, tadi ada apa lagi nih? Itu bisa tiga-tiganya atau pilih salah satu sih? Oh, salah satu ya cuy. Berarti new player itu bakalan dapat kayak tadi cuy. Bakalan dapat kayak tadi, ada 3 item gue lihat ya. Dan salah satunya harus kalian pilih cuy. Harus pilih salah satu. Mantep. Oke. Dan boom, selamat. Kalian berhasil bikin akun di Grotopia Private Server, Beef Private Server. Ya, new player otomatis akan mendapatkan 1 My First Warlock, 100 Candy Layer atau Farmable, 1 Pickaxe alat farming, dan 1 Wings. Double jam ya. Sama ini, kayak custom gitu ya. Tadi kan pas di awal login itu kalian disuruh milih item ya. Nah, itu itemnya kalian pilih salah satu cuy. Ada 3 pilihan. Nanti kalian pilih aja tuh, bisa tuh ya. Tapi tadi gue milihnya yang ini sih. Gak apa-apa lah ya. Yang penting itemnya sangat berguna dan bagus. Tuh efeknya mantap ya. Oke. Okay. So, gue berhasil ngasih tahu ke kalian bagaimana cara bikin akun di Grotopia Private Server Beef. Langsung saja gue akan mereview fitur-fitur menarik apa aja yang update di Grotopia Private Server Beef ini cuy. Jadi langsung saja gue login pakai akun asli gue di Grotopia Private Server Beef. Let's go anjas. Siap. Oke cuy, so gue berhasil login pakai akun asli gue di Grotopia Private Server Beef. Jadi langsung saja ya, gue review fitur-fitur menarik apa aja yang baru yang update di Grotopia Private Server Beef ini cuy. Jadi langsung saja gue respawn ke White Door dari awal, mantap. Oke, welcome to Beef Private Server, yoi. Nah, server ini ya, jadi server Grotopia Private Server Beef ini dibikin oleh Caves Free, Maybe, and About ya. Tapi ini yang gue tahu doang ya. Kenalan gue itu si Caves doang. Caves ya. Nih, pemilik dari Grotopia Private Server Beef. Mantap, sekaligus pembikinnya. Server ini sangat unik. Berbeda dari server lain. Ya, ini WL-nya di sini ya kayak di Rail GT cuy. Alias ya langka aja gitu loh. Mantap ya. Dan yang paling utama nih ya guys, di Grotopia Private Server Beef ya, gue kasih tahu ke kalian, ada 100 player lebih yang online guys, mantep gak tuh? Di Grotopia Private Server Beef, playernya itu ratusan yang online guys, banyak banget gila. Jadi kalian jangan takut sendirian lagi cuy, karena bakal ada banyak orang di sini. Dan ada fitur yang baru nih ya, yang bikin kalian bakalan ya bikin ngabis-ngabisin waktu aja gitu buat seneng-seneng. Mantap. Lanjut ke topik. If you are there, bangke. Kena lagi. Yang bikin sign ini lu gay bro. Bangke. Features and function. Siap. Here. Apa lagi? Oke, kita dari awal aja ini ya. Sign work. Ya, pastinya cuy sign work ya. Sudah jelas. Door work. Oke, door juga work di sini ya. By the way, karena ini fiturnya ada banyak banget ya. Mungkin ada beberapa fitur yang gak bakal gua review kayak fitur-fitur umum ya. Misalnya kayak door,
portal atau sejenisnya. Pokoknya yang umum-umum lah. Kecuali yang unik-unik ya. Yang unik-unik bakal gue review kok. Karena nih fiturnya banyak banget guys. Bisa sampai berjam-jam ya kalau gue review semuanya. Oke, mana Queen's Work ya? Mana Queen's Work ya guys? Waduh, sampai kelibet gue ngomongnya. Ya, mana Queen's. Fungsinya sama kayak di Real GT. Dan ada beberapa mannequin expression juga ya. Tentu saja hologram mannequin juga work cuy. Bisa dipakein baju juga ya. Sama kayak di Real GT. Painting Ezel. Painting Ezel juga work nih ya. Karena ini itemnya gak umum. Gak terlalu umum ya. Jadi gue review aja. Ini lumayan. Gue kayaknya pernah nih. Nah kan bener. Jadi ini ya guys. Jadi gini ya guys. Kalau kalian pengen ngepainting sesuatu ya. Nih, misalnya bubblegum look atau sejenisnya, kalian harus memiliki semua jenis warna. Minimal 2 jenis warna, cuy. 2 jenis warna minimal, maksudnya apa ya? Kalian harus punya nih ya, kalau pengen pakai painting Ezel. Kalau kalian pengen pakai painting Ezel, kalian harus punya semua jenis warna dan minimal warnanya, setiap satu warnanya itu harus 2. Ngerti nggak? Misalnya ini 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Pokoknya semuanya 2. Tapi harus punya semua jenis warna dan minimal 2. Semoga kalian ngerti ya. Dan setelah itu ya kayak tadi. Kalian harus dulu, nah kalian paint something, baru udah. Bukan 2 cuy. Bener 2-2. Ini ada bacaannya. Pokoknya ada petunjuknya, kalian baca aja. Karena petunjuknya pakai bahasa Inggris, jadi kalian translate aja ya. Nah, paint something, baru dah kalian pencet item yang ada di backpack kalian. Mantap. Next. Oke, semua make plan di sini work guys. Semua jenis make plan ya. Dari make plan biasa sampai apa ini, banyak banget ya. Ini make plan biasa karena ini udah umum. Nggak usah gue review, pasti kalian tahu lah ya. Tuh ya, fungsinya sama kayak di Real GT kok. Tenang aja. Ini udah biasa ya McPlan-nya. Fungsinya juga sama. Kalau pengen dimatiin atau diaktifin, kalian harus punch dulu cuy. Kalau kalian punch itu bakalan mati atau hidup ya. Dan yang bisa atur sepenuhnya itu cuman owner ward doang. Nah, unstable tesseract ini buat ngambil blok. Nah, ini yang unik nih guys. Tesseract Manipulator. Tesseract Manipulator ini fungsinya sama kayak di Real GT ya. Tentu saja ini ngikutin kayak di Real GT ya. Bentar-bentar. Gue coba suruh break apa ya. Break dirt aja kali ya. Wait. Gue nyari dirt dulu. Gak usah dah. Udah ada make plan ya. Tapi gue harus pakai dirt dulu cuy. Dirt. Nah, kan. Nah ini kalian misalnya nih. Jadi Tesseract Manipulator ini kalau pengen diaktifin kalian membutuhkan 2300 gems minimal per 1 jam aktifnya. Oke. Dan apalagi nih, Terrain Fuel. Fuel itu kayak butuh fuel gitu ya. Wah, tau dah. Tapi gue coba aja ya. 2300 gems. Add gems. Dan kalian pilih targetnya. Oh gitu. Gue tau. Jadi Terrain Fuel itu adalah gemsnya ya guys. Gemsnya yang ada di McPlan ini. Oke, mantap. Kalian charge target item. Kita ke dirt aja. Nah, kan udah kalian setting nih ya. Udah kalian setting. Oke. Dirt itemnya. Di sini kalian taruh aja. Ini udah otomatis aktif ya? Atau gimana sih? Oh, udah otomatis aktif ya cuy. Oh, gitu. Oke. Ya, pada intinya ya guys. Fungsi dari Tesseract Manipulator ini ya. Buat nge-break block tertentu yang udah kalian setting itu. Yang ada di world itu cuy. Dengan biayanya 2300 gems per 1 jam. Fungsinya sama kayak di Real GT ya. Dan next, apa lagi nih? Heart of Gaia. Apa ini cuy? Hah?
Oke, kita coba targetnya dirt lagi. Oh ya, by the way, cara ngaktifin sama matiin semua item ini caranya di punch ya guys. Jadi tinggal di punch doang, otomatis bakal mati atau aktif, oke? Ini Heart of Gaia buat apa dah? Fell with Gums. Kayaknya buat itu ya. Salah, malah ngancurin background. Bentar-bentar gue tanya dulu ya guys. Oke, jadi gitu guys. Jadi setelah gue cari tahu ya, fungsi dari Heart of Gaia ini ya, buat ngeharvestin seeds, kayak pohon-pohon yang udah ditanam gitu dan udah numbuh ya, otomatis bakal diharvestin sama Heart of Gaia ini. Tapi ya harus itu dulu, harus diaktifin dulu cuy. Pakai biaya juga. Biayanya seperti biasa, 2300 gems per 1 jam. Cocok nih ya buat kalian yang males ya. Nah, jadi ini nih ya. Gua taruh 3 nih ya. Oke, tunggu dulu sampai nge-grow. Nih ya, dikit lagi ya cuy, kita lihat ya. Duh, boom. Boom. Boom, mantap. Langsung ketarik ke makeplane-nya cuy. Karena ada makeplane ya, makeplane-nya gua atur dirt. Jadi kalau ada barang yang ngedrop otomatis bakal diambil sama makeplane-nya. Ntar nih ya, coba gua ini dulu. Nggak bisa ya. Jangan, gua matiin dulu ya. Makeplane-nya gua matiin dulu cuy. Dan oke, gua coba lagi ya. Oke, kita tunggu lagi. Ya, kalian lihat ya cuy. Dan boom. Woi, ketarik lagi dong ke makeplane-nya. Tapi ya tenang aja guys, yang melakukan pekerjaan kalian itu ya si Heart of Gaia-nya. Nih ya, kan ini aktif nih. Kalau aktif ada kayak efek kinclong gitu. Tapi kalau nggak aktif, ya efeknya biasa aja. Oke. Dan selanjutnya, Techno Organic Engine. Wow. Seperti biasa, ngaktifinnya itu butuh 2300 gems per 1 jam. Mantap ya. Dan oke, jadi di sini dua-duanya ya cuy. Bisa harvest, bisa collect. Oke, gue jadi ngerti. Oh, jadi gini guys, fungsinya itu. Kalau kalian aktifin harvest tree, otomatis ya fungsinya ini bakalan kayak Heart of Gaia tadi cuy, buat ngeharvestin tree seeds, oke? Dan kalau kalian aktifin collect seeds, dia otomatis bakalan ngambilin juga seeds-seedsnya itu yang ngedrop cuy. Ya jadi fungsinya dua kali gitu loh. Lumayan ya, lumayan. Bisa buat harvest tree sama buat ngambil seednya cuy. Ya nggak usah gue review, pasti kalian tahu ya. Lumayan lah buat nambah-nambah keuntungan gitu kan kalau kalian paling males. Dan Gaia Beacons. Gaia Beacons itu fungsinya sama kayak di Real GT buat ngambil seeds doang. Next. Semua jammer. Kampret sih, Caps. Bangke kamu ya. Oke, jadi ini jammer. Jammer. Jammer warp ya. Fungsinya sama kayak di Real GT. Mantap jiwa. Cara matiin sama aktifinnya itu kalian punch aja ya. Oke. Kalian punch. Aduh, maaf nih ya guys kalau sinyal gua agak nge-lag ya. Gua tinggal di daerah terpencil cuy. Ini ya. Kalian punch buat aktifin. Dan tentu saja mini mod juga work cuy. Mini mod ini kalau kalian matiin, kalian bakalan bisa ngedrop item. Tuh ya. Tapi kalau mini modnya ini kalian nyalain, ya kalian gak bisa ngedrop item cuy. Tuh ya. The mini mod size no dropping items in this world. Mantap. Mantap jiwa ya, fungsinya sama kayak di Real GT. Dan tentu saja Xenonite Crystal work cuy. Fungsi Xenonite Crystal ini sama kayak di Real Grotopia original server ya. Karena ini itemnya umum, ya udah famous aja itemnya. Jadi maaf kalau gak bisa gue review. Ya karena efeknya sama kayak di Real GT juga cuy. Mantap ya. Dan next, Weather.
semua waiter di sini work ya, dari staff, background sampai waiter. Apalagi nih, waiter yang ada jenis-jenisnya kayak gini ya, bisa disetting juga cuy. Gak usah gua review, pasti kalian tahu ya. Taulah, karena itemnya ini umum cuy, waiter lo, bayangkan waiter. Bisa kalian atur juga tuh, sama kayak di Real GT ya. Dan next, donation box. Donation box juga work. Gak usah gue review donation box, pasti kalian tahu ya fungsinya kayak gimana. Country flag, ada country flag juga. Kalau misalnya kalian dari negara Indonesia, ya negaranya itu benderanya itu bendera Indonesia cuy. Pokoknya nyesuain negara kalian ya, di HP kalian, di OS-nya, OS, operating system. Maksudnya di kayak bahasanya gitu, bahasa negaranya apa, ya nyesuain di kertopianya, benderanya itu. Dan portrait. Portrait juga work, fungsinya sama kayak di Real GT. Nih, oh ya. Dan kalau kalian pengen pakai portrait nih, guys. Yang paling pentingnya itu kalian membutuhkan semua jenis paint bucket. Itu ya. Semua jenis paint bucket dan minimal harus 2. Seperti yang gue bilang tadi, semua jenis paint bucket minimal harus punya 2. 2 ininya, misal 2. Pokoknya semua jenis tapi minimal 2. Baru kalian bisa pakai ini. Pak portrait ya. Kalian coba ke muka gua. Set kulitnya jangan inilah. Bisa ganti enggak sih kulitnya? Oh, enggak bisa ya, sayang sekali. Enggak apa-apa lah ya. Nah, nih. Dan tentu saja ada emojinya. Trolling aja, mantap. Handsome sekali kan? Bisa kalian ganti juga namanya. Nah, sip. Dan kalian pencet update. Hey, 19. Nah, kan mantap ya. Detersiate ganteng aja. Siap. Dan audio gear. Audio gear sama rack work, fungsinya sama kayak di Real GT. Maaf kalau enggak bisa gua review karena gua enggak ngerti musik kayak gini, cuy. Dan ini itemnya sama kayak di Real GT kok fungsinya. Kalau kalian enggak ngerti, baca aja nih instruksinya. Instruksinya juga sama kayak di Real GT kok, santai aja. Dan vending machine. Vending machine sama digi vending juga work cuy. Fungsinya sama kayak di Real GT. Gak usah gua review, pasti kalian tahu ya fungsinya kayak gimana. Dan display. Semua jenis display di sini work, dari display box, display shelf sampai display block. Oke. Dan lock. Lock and lockbot juga work cuy. Fungsinya sama kayak di Real GT. Kita coba ke lock E. Oke, ini buat beli-beli kayak item gitu ya. Sedangkan kalau lockbot, oh lockbot juga sama ya cuy. Beda nama doang. Dan carnival, oke. Carnival bakal gua review nanti ya. Ingat, bakal gua review belakangan carnival work. Pawnbot ini juga work cuy. Fungsinya sama kayak di Real GT buat ngambil set, gitu ya. Nih gua coba set gua. Salah. Kita punch dan kita pencet yes. Otomatis kalian bakal telanjang cuy. Kecuali untradeable item. Untradeable item enggak bisa kalian ambil ya cuy. Hanya item-item yang bisa di-trade doang yang bisa diambil. Tuh ya. Mantap. Dan kalian pencet take all items, otomatis bakalan balik lagi set kalian. Tapi jangan dipakai buat nge-scam ya cuy. Kalau dipakai buat nge-scam, wah. Siap-siap kena ban aja. Mantap. Fungsi pawnbot itu sama kayak di Real Grotopia original server cuy. Mantap ya. Dan ada VIP door. Oke, VIP door sama kayak di Real GT. Nggak usah gua review, pasti kalian tahu lah ya. Bisa nge-ACC orang juga. Kalau anyone to enter juga bisa. Mantap. Dan next. Sewing. Sewing juga work cuy. Gua nggak tahu ini buat apanya sewing ini. Kalau kalian yang pengguna sewing, bolehlah
share ilmunya kayak gimana pakai sewing di kolom komentar ya. Dan apa lagi nih, DNA prosesor juga work cuy, mantep gak tuh? Kalian bisa DNA, pokoknya kayak gitulah. Gua selalu gua review, pasti kalian tahu ya, pengguna DNA nih pasti kalian tahu. Mantap ya, DNA prosesor loh, kan langka gitu, jarang ada GTPS yang work kayak gini. Tunggu apa lagi, join sekarang juga ke Grotopia Private Server Beef cuy. Link download hostnya ada di kolom komentar yang gua pin ya, kalian baca yang benar, oke? Dan next, Foley Chem Synthesis System. Oke, ini gua nggak ngerti cara makainya gimana. Tapi kalau nggak salah, di video sebelumnya yang gua review itu tentang Grotopia Private Server Beef pernah gua review ya cuy. Kalian tonton aja tuh video kalau pengen lihat fungsinya ini buat apa. Link video sebelumnya yang gua review Beef Private Server itu ada di deskripsi video ini sama di kolom komentar yang gua pin ya. Kalian tonton video sebelumnya kalau kalian kepo aja gitu sama fitur ini. Ada instruksinya juga. Pokoknya sama kayak di RealGT fungsinya. Dan next, multifacting. Multifacting juga work, bisa kiri kanan, kanan kiri, ya pokoknya gitulah. Geiger juga work, gak usah gua review, pasti kalian tahu ya fungsinya kayak gimana. Dan lanjut ke barisan kedua cuy. Daily quest juga ada di sini cuy. Pakai telepon ya, 12345 ya. Daily quest. Nah tuh, setelah kalian menyelesaikan daily quest, otomatis kalian akan mendapatkan 1 grow token. Dan daily quest ini di reset atau diulang setiap 1 hari sekali. Setiap hari ya, mantap. Dan next, Food grinder juga work cuy, fungsinya sama kayak di RealGT. Autoclave juga, wow, banyak banget lah ya. Hampir sama kayak di RealGT ya cuy. Roll day juga work, apa nih roll day, gue kurang ngerti ya. Word event juga working cuy, kayak tadi misalnya ada kayak event-event tertentu, ada kayak item rare yang ngedrop dalam waktu tertentu gitu ya, kalau nggak diambil bakal hilang, pokoknya event-event tertentu gitu ya. Dan friend system juga work tuh ya, bisa show friends, wow, ada friend option juga tadi nih tuh ya, mantap. Sama ada Beef Casino. Ini mah buat World Casino ya. Sesat emang ke Casino. Tapi gak apa-apa sih, karena itu hobi kalian sih gak apa-apa. Ya gak apa-apa, gue juga ngelarang. Gak ngelarang gue. Diri kalian sendiri kok. Dan just oke, billboard. Billboard juga work cuy. Fungsi billboard sama kayak di Real Grotopia Original Server tuh ya, buat jual item. Coba gue jual Unchest aja ya. Oh, untradeable item gak bisa ya guys. Berarti hanya item-item yang bisa di-trade doang yang bisa dijual. Ya iyalah anjay, kalau gak bisa di-trade ngapain dijual ya. Nah, setelah itu kalian jangan lupa centang show billboard buat aktifinnya. Ini harganya kalian atur sendiri mau berapa. Misalnya 1 per world lock, atau misalnya 50 per 1 world lock, atau 50 world lock per 1 item. Bebas, terserah kalian. Nah, otomatis bakalan ditampilin di billboardnya cuy. Fungsinya sama kayak di Real Grotopia Original Server ya. Mantap. Dan next, All Items Punch Effect work. Oke, jadi hampir 99% di Grotopia Private Server Beef punch effectnya work cuy. Sama kayak di Real Grotopia Original Server ya. Mantap ya guys ya. 90% play mode added. Jadi ada efek-efek kayak gimana ya? Misalnya kayak efek slow, efek kena ghost, dan lain-lain yang di Grotopia Private Server Beef ini ya. Pokoknya mengikuti RealGT cuy. GG parah sih ya. Trading juga work ya guys. Bisa nge-trade word juga nih. Bisa ngambil word key. Sama kalian bisa normal trade. Normal trade itu kayak nge-range ke arah orang lain. Dan trading biasa lah intinya. Tentu saja get word key juga bisa ya. Jadi kalian bisa jual-jual word juga tanpa hancurin word locknya, alias pakai word key tentu saja ya. Sama kayak di Real Grotopia Original Server. Oke, Cybot nih yang gue suka nih ya. Cybot ini jarang loh guys. Nah tuh, kalian bisa pakai Cybot juga cuy. Kalian
add comment juga bisa. Pokoknya bagi yang ngerti cara makainya Saibot, bolehlah berbagi ilmu, taruh di komentar atau lihat kalian YouTube aja tuh cara menggunakan Saibot di Growtopia. Dan fungsinya sama kayak di Growtopia biasa cuy. Fungsinya Saibot. Mantap ya. Ini biasanya cocok dipakai buat parkour guys, by the way. Buat parkour biasanya cocok banget sumpah. Bisa nyerang, bisa kayak jaga-jaga gitu. Pokoknya nanti kita yang atur sendiri comments-commentsnya kayak gini. Pakai item comment apa gitu pokoknya. Providers. Semua providers di sini juga work cuy. Dari ATM, Science Station, Cow, sampai Chicken. Dan tentu saja kalian bisa ambil. Ditambah lagi ada waktu cooldownnya. Oke? Okay? Ini menyesuaikan rel GT, jadi sama kayak di rel Growtopia original server. Dan lagi, Res Flex. Ini juga work, fungsinya sama kayak di rel GT. Tuh ya, cocok buat kalian konten kreator yang suka bikin balap-balapan kayak gitu. Gabut amat ya bikin balap-balapan ya. Tapi gak apa-apa sih ya, cocok kok. Tuh ya, fungsinya sama kayak di rel Growtopia original server. Spotlight. Spotlight juga work cuy. Kalian range ke arah spotlightnya dan kalian pencet ke orangnya yang pengen dijadiin spotlight. Tuh ya. Kalau kalian pengen matiin dari spotlightnya juga bisa kok. Silkworm. Silkworm ini juga work buat melihara biasanya. Melihara, tapi ini udah mati anjir. Udah mati cuy. Wah. Umurnya 2 hari udah mati dong, gak dirawat. Ini peliharaan ya, peliharaan di world guys, bisa dipelihara loh. Bagus sekali ya. Jadi kalian punya peliharaan di world anjay. Pokoknya silkworm ini work, fungsinya sama kayak di rel GT. Dan next, oh surgery. Gue coba review sedikit ya. Nih surge. Kalau kalian pengen ngesurgery ini pakai surge ya cuy. Kalian pencet obeng ke arah surg E-nya. Dan di sini red manual itu kayak buat instruksinya itu, tutorialnya. Tuh ya. Oke. Dan kalian pencet oke di sini. Nah, di sini otomatis kalian akan masuk ke dalam mode surgery. Ya, pokoknya bagi yang ngerti surgery, bolehlah kalian pakai fitur ini. Lumayan cuk buat ngelatih gitu kan, ngelatih-latih lah buat di rel GT. Harus ada toolsnya juga ya pastinya. Kalau nggak ada toolsnya ya, ya rip, hilang orangnya, mati. Sayang sekali. Rip surge. Fungsinya surgery, surge sama kayak di rel Growtopia original server ya cuy. Fishing. Fishing juga sama kayak di rel GT. Fungsinya nggak usah gue review, pasti kalian tahu ya. Slot machine juga. Wow, buat game cocok nih. Dan tentu saja apa nih, combination. Oke, combination itu kayak nge-combinate gitu ya, item-item buat bikin Zeus bisa nih. Biasanya buat bikin Zeus sih, kayak pakai racik-racik item gitu ya. Nanti dicampur ini, dicampur itu, minimal berapa item? Oh, minimal 3. Minimal 3 item nanti ngeracik dan jadilah itemnya. Resepnya itu sama kayak di Real GTA ya, cuy. Gak usah gue review, pasti kalian tahu ya fungsinya ini apa nih. Oven kayak gini nih kalau enggak salah namanya, oven ya kalau enggak salah. Is cook oven ya kalau nggak salah. Pokoknya sama kayak di rel GT fungsinya. Dan next, cooking juga work, jadi kalian bisa masak juga di sini. Ini pakai oven bukan sih? Oh iya pakai oven ya. Oke, tadi kita masak apa dah? Ini kah? Oh iya, blend mousse anjas. Ini cara masaknya gimana sih? Gue kurang ngerti guys. Bagi kalian yang tahu bagaimana cara masaknya, silakan komen ya. Bagi yang mau aja, bagi yang mau komen. Mantap ya. Dan next, clock juga work cuy. Fungsinya clock itu atau jam sama kayak di rel Growtopia original server. Dan tentu saja waktu clock ini ngikutin dari rel GT ya. Jadi waktu di rel GT itu misalnya jam 12, jadi dia ngikutin gitu, sama kayak di waktu di rel GT cuy. Dan next, World Architect juga work.
Wow, buat dekorasi cocok nih ya, dekorasi. CCTV kan monitor. Monitor juga work cuy. Fungsinya sama kayak di Real GT. Kalian break monitornya. Udah hilang ya. Nah. Monitor kalau kalian break bakal balik ke backpack. Tuh ya online statusnya. Offline juga. Fungsinya monitor sama kayak di Real Grotopia original server. Dice juga work, ROM Rosambo juga work sama kayak di Real GT. Casino juga. What the hell. Guild system. Guild system juga work cuy. Fungsi guild sama kayak di Real Grotopia original server ya tuh ya. Membernya sampai 5000 anjir. Bisa sampai 5000 member cuy. Wah, mantap sih ya. Kalau di Real GT itu kan membernya terbatas ya. Misalnya kayak cuman 10 member atau berapa member gitu kalau enggak salah. Tapi ini sampai 5000 member cuy. Wah, mantep parah sih ya. Bisa ngelihat yang offline juga nih ya. Wow. Udah banyak yang enggak main sih, sayang sekali. Coba kalau banyak yang main nih, pasti udah 200 lebih yang online ya. Lebih kali ya, 300-400 gila. Fungsi guild sama kok kayak di Real GT. Dan next. Waduh, gua nge-lag nih ya. Gacha. Gacha juga work cuy. Ngegacha pakai ini nih, item ini. Dan kalau buat ngegacha ini, itemnya ini gua kurang tahu ya guys ya. Ini semacam kayak party apa nih. Sama ini yang gua tahu ini nih. Chest, body chest ya ini. Yang di tengah body chest. Yang di samping gua kurang tahu apa buat ngegacha item. Pokoknya info selengkapnya kalian tanya aja ke pemilik dari Grotopia Private Server Beef ya. Si Kevs. Nih, gua kasih tau nih namanya. Kevs ya. Kevs itu pemilik dari Grotopia Private Server Beef. Waduh. Nah, tuh ya. Mantap. Jadi langsung aja gua review nih ya gacha item. Kita mulai dari bentar. Biar kelihatan gua naik dulu ke atas. Nah, kan sip. Oke. 1 2 3 go. Go 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 gacha. Kalau kalian hoki, kalian dapat item yang bagus, yang rare, yang mahal. Kalau enggak hoki, kalian dapat yang sampah atau enggak dapat sama sekali. Sayang sekali ya. Uset, boom, meleduk. Oh, jadi berantakan kemana-mana guys itemnya. Mantap. Bahkan sampai masuk ke blog. Dan chest body chest ya. Boom. Oh, ini cuma satu doang. Ini apa lagi nih? Oh, satu doang. Berarti yang gede tadi ya. Kayak party apa gitu, summer apa pokoknya ya namanya. Lupa gua. Itu bisa dapat 3 item sekaligus. Kalau yang sisanya kayak body chest atau yang lainnya cuma dapat satu item random ya. Mantap. Dan next. Extractor Dynamo. Extractor Dynamo ini fungsinya sama kayak di Real GT ya guys. Bagi kalian yang belum tahu itu, kalau nggak salah fungsinya buat ngambil item yang ngedrop ya. Di daerah, di area tertentu ya. Yang udah ditentuin. Nah misalnya gue drop ini nih ya. 3 aja gue drop. Nah kan ada 3 item nih ya. Ini kalau kita pencet range ke arah Extractor Dynamo-nya, otomatis bakal nampilin item itu cuy. Dan kalian bisa ambil itemnya. Caranya kalian pencet aja gambar itemnya. Nih. Tinggal 2. Kalian pencet lagi gambar itemnya yang pengen kalian ambil. Dan otomatis bakal kalian ambil ke backpack cuy. Fungsinya Extractor Dynamo sama kayak di Real Grotopia original server. Tapi yang bisa diambil itu di area tertentu ya. 3 area ini nih yang ada kuning-kuningnya. Mantap. Dan next. Oh, fitur lagi cuy, 3 baris. Ini world lock, Pak. Ini world lock ya. Ini world lock, Pak. Tapi kalau kalian pengen tahu ya, kalau kalian kepo aja. Kalian bisa pakai Royal Lock juga. Royal Lock itu fungsinya sama kayak di Real GT yang gua tahu reviewnya itu bisa silence, bisa rainbows dan lain-lain. Pokoknya sama kayak di Real GT. Kalau kalian pengen lihat gua review lengkap, secara detail, kalian bisa tonton aja video gua yang sebelumnya tentang Grotopia Private Server Beef. Link video sebelumnya tentang Beef Private Server ada di kolom komentar sama deskripsi ya. Kalian baca.
kolom komentar yang gue pin, kalian baca yang benar ya cuy. Shop like Real GT. Oke, jadi di sini store-nya juga sama kayak di Real GT. Kalian pencet store. Nah, tuh ya. Sama kayak di Real GT cuy. Mantap pujiwa, guys. Anjas. Oke, gila. Mantap ya. Dan next. Oke, seeds growing, spacing juga work. Oke, jadi di sini kalian bisa nanam seed juga, bisa ngeracik seed juga, misalnya seed dirt ditambahin sama seed apa gitu. Seed rock ditambahin sama seed dirt atau kev, kayak ngeracik-ngeracik gitu ya, pokoknya. Gua ada contohnya enggak sih? Oh, enggak ada ya. Gua share gua review pasti kalian tahu lah ya. Neo player pun tahu pastinya ya. Karena udah ada di tutorialnya. Custom item, oke. Jadi di sini ada custom item juga cuy. Coba gue cari aja. Mana sih custom item, mana sih? Oh, udah dihapus ya kayaknya ya. Atau masih ada? Atau gue lupa namanya cuy. Lupa kayaknya gue namanya custom itemnya kayak gimana. Kalau kalian pengen lihat, kalian bisa cek aja video gue yang sebelumnya. Ada kok, ada, gue pernah review. Maksudnya video gue sebelumnya tentang Grotopia Professor Beef ya. Kalian cek linknya di kolom komentar gue yang gue pin atau di deskripsi video ini paling atas ya. Mantap. Forging juga work. Ini kayak ngebuat apa tuh, apa namanya, lupa gue. Tuh ya, buat ngebakar apa gitu pokoknya. Kalau kalian yang tahu fungsinya pasti kalian bakal pakai ini item nih ya, cocok nih ya buat kalian. Buat belajar lah. Dan next, checkpoint juga work, fungsinya sama kayak di Real GT. Dan ini juga storage box juga work, fungsinya sama kayak di Real GT. Dan perbedaannya kalau pakai save vault itu kalian bisa taruh password cuy, gak usah gue review pasti kalian tahu ya. Dan yang paling langkanya lagi, untradeable box juga work, ini buat naruh item-item yang untrad ya, kayak wings gue kan untrad ya, bisa ditaruh di untradeable box cuy, bisa diambil juga. Mantep. Fungsinya sama kayak di Real Grotopia original server cuy. GG gaming parah. Mantap pujiwa. Dan ini Beehive juga work. Cocok buat kalian tukang nge-troll ya. Bangke emangnya buat tukang nge-troll. Kalian punch dan lebahnya bakal ngejar kalian mati langsung kalau kena. Sama kayak di Real Grotopia original server. Toxic barrel juga work. Fungsinya sama kayak di Real Grotopia original server. Dan boom, meleduk. Boom. Fungsi toxic barrel sama kayak di Real Grotopia original server ya cuy. Mailbox juga. Tuh ya. Dan bulletin board juga work, sama kayak di Real GT. Gak usah gua review pasti kalian tahu ya. Toggleable items are working, kayak Dragon Gate atau radio atau lainnya. Clothing, oke, ini apa nih? Clothing compactor juga work, sama kayak di Real GT. Small lock, big lock, hack lock, dan builder lock juga work cuy. Fungsinya masing-masing sama kayak di Real Grotopia original server. Tuh ya, builder lock sih paling penting cuy. Biasanya buat nge-farming atau buat nyari pekerja gitu ya. Cocok nih. Fungsinya sama kayak di Real Grotopia original server. Grow scan juga work. Gak usah gue review pasti kalian tahu lah ya fungsi grow scan kayak gimana. Adventure item juga. Jadi kalian buat naro kayak kategori-kategori gitu, bisa-bisa nih ya. Sama kayak di Real GTA kok fungsinya. Yang bisa atur sepenuhnya ya pastinya owner world doang lah, atau orang yang memiliki akses. Semua jenis adventure item juga work cuy. Wah, parah sih gamingnya ini ya. GG cuy. Sama kayak di Real GT anjas. Woi, mati gua. Bentar, gua coba taruh ini dulu nih. Nah, sip. Wes, mati lagi. Tunggu bentar guys. Oke.
Oke, jadi untuk sekarang ini ya, setelah gue lihat-lihat nih ya, baru bisa ngambil item doang. Kalau itemnya dikasihin ke beberapa ada yang work ya. Jadi beberapa ada yang work, guys. Misalnya kayak ini. Sama obor, belum obor ya. Jadi beberapa ini ada yang work ya. Kayak adventure item beberapa ada yang work. Gak apa-apa lah, intinya fiturnya di sini banyak yang work kok. Santai aja. All space pet, alien, landing pod, oke lah, item. Dan bless. Bless juga work masing-masing. Gua coba salah satu aja ya. Misalnya cave bless, gua coba, atau apa nih? Ini gua tertarik dah. Lautan kah? Coba ya. Kita coba fin salah satu blessnya. Kita coba salah satu aja. Ini nih, undersea ini. Oke. Backpack gua full ya. Iya, backpack gua full sih. Backpack gua full cuy. Mana ya blastnya tadi? Nah ini undersea base. Blast. Nah ini dia. Gua coba pakai ya. 1, 2, 3, go. Dan di sini kalian masukin aja namanya, bebas, terserah kalian. Dan create. And then boom. Was, mantap sekali guys, gila. Sama kayak di Real Grotopia original server ya, fungsinya semua jenis blast ya cuy. Ada cave blast, ada monochrome blast, ada buat ngekelirin ward blast gitulah pokoknya. Semua jenis blast work di Grotopia private server Beef. Wah, GG parah sih ya. Mantap nih ya guys, fungsinya sama kayak di Real Grotopia original server. Mantap. Dan next item. Dan di sini ada 350 lebih consumables, kayak item-item yang dipakai gitu ya. Misalnya balon atau fire atau water, pokoknya item-item yang bisa dipakai gitu. Work ya guys di sini. Bahkan telur juga loh. Telur ya, nih gue cobain. Tuh, bisa tuh guys. Tomato juga ya, tomato. Dan kalau kalian kenain ke orang, orang itu bakal nyesuaiin warna yang kalian lempar itu. Pokoknya fungsinya setiap consumables itu sama kayak di Real Grotopia original server. Mantep sih ya. Gila. Dormover juga ya, work. Ada apa lagi nih? Ada S, Deng, LES, Alcotec, Lens, Will Chess, Bless, Valentine, Express, Potion, Devil Horns. Buset, banyak banget yang work guys. Bersertifikat juga work ya, Church juga work. Skeleton, lantern, buset dah. Apple, barbecue, pineapple, coconut, chocolate, spike juice, super fine. Apa nih? Super fireworks. Buset, fireworks juga work, guys. Fungsinya sama kayak di Real GT. Topel ginger juga. Wah. Love potion juga work. Oh, siap, selamat malam. Siap. Antidote juga work. Dan gingerbread juga work. Apalagi nih, oh banyak ya. Buset, hampir semuanya ini manjay. Kalau gua review ini pastinya bisa berjam-jam parah sih ya. Oke, mantap. Itukah fiturnya semuanya. Oh iya, selanjutnya gua akan mereview Carnival World. Bentar ya, jangan kalian close dulu videonya kalau kalian masih nonton, karena gua akan mereview fitur yang baru yang paling menarik cuy, yaitu fitur PvP atau 1 versus 1 gitu pokoknya. Dan ada fitur Carnival World juga. So langsung saja gue mulai review dari Carnival World. Let's go guys, anjas. Oke cuy, jadi di sini gue ada di World Carnival ya. By the way, Carnival World ini bukanya seminggu sekali. Oke. Bukanya seminggu sekali. Karena ini gue belum, karena gue ini moderator ya, moderator, jadi gue bisa lihat-lihat Carnival World lah. Itu ya, seperti ini bentuknya. Dan tentu saja kalau Carnival World ini buka, fungsi Carnival World ini sama kayak di Real Grotopia original server. Kalian bisa mainin, caranya pakai tiket. Tuh, harganya 1 tiket. Coba gue beli ya. Beli aja ya, gue review aja nih.
Misalnya gue coba, bentar, coba salah satu aja nih. Nih gue beli tiket dulu cuy. Oh. Oke, jadi harga golden tickets ini harganya salah satu item yang berharga dengan 100 rarity. Anggapin aja lah. Kelamaan anjir. Nah, sip. Kita coba mainin ini nih. Siap, satu tiket. Wah. Fungsinya sama kayak di Real GTA ya guys, Carnival World, semuanya bisa dimainin kok. Mantap. Woy, gue nge-lag woy. Woy, gue nge-lag woy. Mantap. Woy, dikit lagi habis waktunya. Dikit lagi, aduh, gak dapet hadiah guys. Kalau kalian beruntung, kalian dapat hadiah ya. Hadiahnya sama kayak di pajang nih. Ada di pajang kok. Sama kayak di Real GTA kok fungsinya Carnival World. Mantap ya. Semuanya bisa kalian mainin, tenang aja. Dan Ringmaster. Ringmaster tentu saja ada di atas cuy. Kalian bisa dapetin, apa nih? Bentar. Minimal harus level 20 buat ngikutin quest dari Ringmaster ya. Bisa gak sih gue ngasih level ke diri sendiri? Bentar. Oh gak bisa ya. Gue level berapa sih? Oh, gue level 2, sayang sekali. Sat. Oh iya, kayaknya gue gak bisa. Oh iya, gue gak bisa cuy. Gue gak bisa give level, sayang sekali. Tapi, fungsinya Ringmaster sama kayak di RLGT kok. Ada bisa buat ngecek, buat nyelesain quest dari ringmasternya buat dapetin ring tertentu secara random. Ini juga nih, oke, sama-sama. Dan selanjutnya gue akan mereview fitur PvP atau 1v1. Seperti yang kalian lihat di chat sini ya, ini kan dari tadi kan dari awal gue review banyak banget tulisan PvP ya, PvP. Itu orang lagi pada main cuy, pada main PvP. Gue coba review aja ya PvP. Jadi nanti kalian di sini kalian pencet aja PvP. Kalau ada bacaan, sorry the game is already running. Tandanya game PvP ini lagi berjalan. Jadi kalian tunggu aja sampai ada lawannya. Nih kalian tunggu aja ya. Misalnya tuh, ini kan tadi starting game. Shin X versus Hanif. Wah, nah nih, ini udah ada nih, udah ada orang ya. Gue pencet. Oke, gue join. Nah, baru bisa cuy. Oke, jadi di sini kita lawan siapa nih? Kita lawan siapa cuy? Ini lawan dia nih. Seller items. Oke, jadi caranya itu kalian bunuh dia sampai dia jatuh atau dia mati ya. Mana dia nih? Nih. Aduh gimana nih? Halo. Anjas. Woi, I'm here. Oh iya gue pakai mod name ya, aturannya gue jangan pakai mod name. Nah, biasa aja. Sini. Hey, gue kelihatan gak sih? Ini gue gak invis kan? Woi, masa gak ngeliat gue sih? Woi, yang benar cuy. Woi. Woi.
Wah, kok gak kelihatan sih? Oh, shit. Oh, gue kalah ya. Oh, gue kalah guys, bentar-bentar. Oke, kita ulang lagi dari awal ya. Kita coba lagi nih, PvP ya. Yang tadi musuhnya gak jelas sih, guys. Kita coba cari lawan lagi nih. Chat, ini udah ada yang main. Oke, siapa nih yang main nih? Oh, halo. Halo, halo. Ini udah belum sih? Oh, udah ya. Ya, udah ada yang main lagi. Waduh, ini kita harus cepet ya, guys. Biar nggak diambil orang lain. Nah, baru bisa nih. Gaskin. Gue lawan siapa nih? Mau ngelawan dia nih ya. Oke, oke. Sini, sini. Sini, come here, come here. Come here. Come here. Come. Come here. Hey, hey. Eh, mana musuh gua? Mana dia, guys? Oh, dia di situ ya. Aduh, mati. You lost. Sayang sekali ya. Dan by the way, ini game cuma for fun doang ya. Jadi buat senang-senang doang, oke. Okay? Oke, okay, mungkin itu doang fiturnya yang gua review. So, waktunya closing. Mantap. Oke, guys, so gue telah mereview update terbaru dari Grotopia Private Server Beef. Dan gue udah mereview fitur-fitur ya yang menarik di Grotopia Private Server Beef. Bagi kalian yang ingin tahu fitur yang lengkapnya lagi, kalian bisa tonton aja video gue sebelumnya ya tentang Grotopia Private Server Beef. Linknya ada di deskripsi sama di kolom komentar yang gue pin paling atas. Oke, okay? Kalian cek aja. Oke, okay guys, terima kasih banyak udah menonton video ini. Gua harap kalian semua tahu informasi menarik tentang Grotopia Private Server Beef. Dan gua harap kalian semua terhibur dengan video ini. Maaf kalau ada salah kata dalam video ini. Maaf juga kalau ada kekurangan dalam video ini. Bagi kalian belum subscribe, silakan subscribe YouTube channel DTCT dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Kenapa? Biar kalian nggak ketinggalan setiap video baru dari gua. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya dan di-share ke seluruh media sosial kalian tentang YouTube channel DTCT, biar teman-teman kalian tahu update terbaru dan menarik dari Grotopia Private Server cuy. Hanya di YouTube channel DTCT yang melakukan detail review Grotopia Private Server. Mantap ya. Oke. Maaf banget kalau ada salah kata dalam video ini, maaf juga kalau ada kekurangan dalam video ini. I hope you enjoy this my content. Aduh, gua ngomong jadi agak berantakan kan. Kurang fokus cuy. Thank you so much for watching guys. See you next time in the next video. Bye bye. Bye bye. Sayonara. Harar. Yare yare.